Hai, jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan berbagi mengenai alat pendukung bagi craft untuk pemula. Aktivitas craft ini kita mulai sejak 5 tahun yang lalu, dan kita ingin berbagi agar sekiranya bagi pemula bisa memulai sebuah usaha yang sangat bermanfaat. Jadi pantau terus channel kami karena kita akan selalu mengupdate craft dan jahit-menjahit. Nah, kita mulai dari alas yang kita sebut sebagai cutting mat ini. Kita pakai merek SDI, ukuran A2 sekitar 60 cm, panjangnya dan lebarnya sekitar 45 cm. Kita pilih material cutting mat ini karena memang tebal, kira-kira 3 mm. Itulah yang memberikan pertimbangan untuk memilih karena ketebalannya, sehingga ketika digunakan akan tidak cepat rusak. Nah, kalau kita raba dan kita coba bengkokkan, akan kelihatan cutting mat ini kenyal sekali. Untuk skalanya di sumbu X ada 0-57 dan sumbu Y sekitar 0-42. Untuk motif depannya kotak-kotak seperti ini, ukurannya sekitar 1 cm x 1 cm dan motif belakangnya hanya polos. Untuk harganya sekitar rentang, kalau online sekitar 100-180, tapi kalau di toko fisik langsung di kota Anda sekitar 150-200 untuk ukuran A2. Kemudian alat berikutnya adalah penggaris. Untuk alat bantu craft ini, penggarisnya memang agak tebal dia. Saya pilih ukuran 10 cm kali 50 cm. Dan penggaris ini sangat kaku dan agak berat, dan tebelnya sekitar 3 mm. Memang untuk penggaris craft harus tebel dan agak berat untuk menekan kain yang akan dipotong. Nah, harga penggaris ini di kota kami sekitar 100.000. Nah, masuk alat ketiga, alat berikutnya ini yang sangat vital untuk menjamin kepresisian pemotongan adalah rotary cutter. Kita beli rotary cutter ini di Arumi secara online, lokasinya di Yogyakarta. Harga rotary cutter ini sangat masuk akal bagi kami karena setelah kita bandingkan informasi harga di toko fisik dan toko online yang ada di internet, ini cuma seharga 200.000 dengan ongkos kirim sekitar 17.000 sampai ke kota kami di Cilegon. Nah, sekarang waktunya kita buka bungkus dari rotary cutter ini karena kami sangat antusias untuk segera menggunakannya. Nah, ini dapat bonus stiker nih dari Arungi. 3 stiker, lumayan. Nah, sekarang saatnya saya review secara fisik rotary cutter ini dan dari informasi yang ada di bungkus rotary cutter ini. Oke, rotary cutter ini bentuknya sangat ergonomis. Kenapa kita beli? Karena ada beberapa macam kelebihan. Selain bentuknya, yang pertama ergonomis, dipegang enak. Yang kedua, safety untuk pengoperasiannya. Safety-nya dalam arti kalau kita pakai baru pisaunya ini terbuka, kalau nggak kita pakai dia otomatis nutup sendiri. Aman, jadi kalau jatuh dia tidak melukai, pisaunya tidak patah dan tidak bisa mengenai tangan kita. Terus bisa dipakai dua macam jenis pisau, yang bergelombang sama yang lurus biasa.
Jadi kenapa kita beli ini? Dan ukuran 45 mili adalah ukuran yang sedang, karena ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Jadi kita pilih yang sedang, yang sering digunakan oleh banyak orang, banyak crafter, dan harganya sangat terjangkau. Sekarang kita buka. Ini modelnya adalah RTY2DX. Ini modelnya RTY2DX. Ini bisa diganti pisaunya bergelombang atau yang lurus.